berarti main gap di situ. Mungkin itu sudah saya siapkan dulu. Nanti presiden adalah sosok manusia biasa. Ada benar ada salah di situ. Dia juga pernah juga mikir rakyat yang begitu banyak. Saya ambil dia itu istirahat untuk refreshing dalam arti untuk mengambil kebijakan itu kan perlu otak yang jernih yang enak dalam arti dia di belakang istana dia ngumpul akhirnya ngobrol di situ bercanda intinya untuk refreshing lah untuk refreshing biar mengambil kebijakan lainnya itu enak gitu lah. biar intinya itu mas buat saya jadi beliau yang beli juga memaklumi oh iya mas benar kalau gitu nggak apa-apa ya iya nggak pakai duit di situ kan nggak pakai duit jadi oke mas siap dia terus diambil waktu itu gitu mas oke. Bagaimana dengan masyarakat umum yang ketika mungkin salah satu di antara koleksi Pak Uri ada yang pernah diposting di sosial media atau yang kalimat seperti apa tanggapan mereka? itu lebih ramai lagi lebih ekstrim lagi jadi ketika saya upload tuh hampir 3.000 sampai 4.000 like dan sama komen hampir 700-an. Di situ banyakan mas, banyak pertentangan ada, kebaikan juga ada. Jadi antara A sama B ini malah kadang perang sendiri. Yang mengidolakan A, mengidolakan presiden B. Jadi membuat sesuatu itu ya tidak apa-apa monggo itu masyarakat yang menilai. Kalau saya sebagai seniman juga cuma mengekspresikan ini. Tapi masyarakat bisa menilai apa kekurangan apa kelebihannya itu ya wajar lah itu sebagai manusia gitu aja ya menanggapi gitu aja mas. Tapi justru dengan kondisi ini banyak perhatian dari masyarakat entah yang mendukung atau yang tidak artinya ini menjadi perhatian yang berbeda sesuatu yang baru begitu yang tentu saja akan diingat begitu. Pak Uri ada kesulitan nggak sih ketika menyatukan karena setiap ini sudah 7 tahun ya artinya sudah banyak koleksi lukisan yang ditampilkan dari sosok ketujuh presiden RI dari Pak Karno hingga sekarang. Apa kesulitan dalam melukis itu? Artinya kan dari sosok-sosok ekspresi kemudian komposisi dan Pak Uri sendiri adalah salah satu seniman yang pernah belajar ataupun juga memahami fotografi gitu. Artinya blocking ataupun juga ekspresi dan posisinya harus di mana gitu kan harus sesuai gitu. Bagaimana?